Halo semuanya, balik lagi di Ubin Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang AS tak kabulkan permintaan pesawat F-35 Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, pemerintah Amerika Serikat menilai Indonesia belum layak memiliki jet tempur generasi kelima F-35 Lightning II yang berteknologi siluman. Padahal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan mengincar alutsista tersebut dan membicarakannya dalam lawatan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Buntut dari penolakan tersebut, dikabarkan Amerika Serikat malah menawarkan F-16C atau D Viking Falcon Block 32 untuk Indonesia. Padahal kita ketahui, seri tersebut merupakan seri lama yang sudah tidak diproduksi lagi. Block 32 merupakan varian F-16C atau D yang diproduksi tahun 1986 dan berhenti diproduksi tahun 1989, untuk selanjutnya digantikan dengan Block 42. Untuk Block 30 atau 32, pabrikan menyediakan dua alternatif mesin bagi calon pembeli F-16, yaitu Pratt & Whitney's F-100 PW220 atau General Electric P110GE100. Sebagai pembedanya, mulai produksi Block 30 dan sesudahnya, nomor Block dengan akhiran angka 0 menunjukkan varian tersebut ditenagai mesin buatan General Electric, sedangkan Block berakhiran angka 2 ditenagai mesin buatan Pratt & Whitney's. Sejauh ini, seluruh F-16 TNI AU menggunakan mesin buatan Pratt & Whitney's. Tawaran F-16 Block 3 menyiratkan AS juga berat hati melepaskan F-16 Piper Block 70 atau 72 yang merupakan varian tercanggih F-16 yang masih diproduksi saat ini. Tak jelas apakah ini menandakan Amerika sebenarnya masih enggan melepas radar berteknologi AESA ke Indonesia. Radar AESA merupakan salah satu fitur kelengkapan pesawat tempur generasi 4,5-5, di mana radar ini memiliki kemampuan penjejak yang jauh lebih baik daripada radar konvensional. Dengan fitur sulit dilacak secara elektronik sebagai salah satu unggulannya, jika benar Indonesia merupakan mitra strategis seperti digembor-gemborkan pemerintah Amerika, sebenarnya Indonesia berpeluang memiliki jet tempur sekelas F-16 Piper jika memang F-35 dinilai masih terlalu jauh canggih untuk Indonesia. Apalagi melihat pertimbangan di kawasan ini di mana Australia dan Singapura sudah membeli masing-masing F-35A dan F-35B. Transaksi senjata bernilai strategis deteren memang syarat bermuatan politik. Apalagi kita semua tahu Amerika tengah berusaha menarik Indonesia ke lingkaran negara-negara yang pro-Amerika dan dalam konflik kepentingan AS dan Cina di Laut Cina Selatan. F-16 Block 32 sendiri memang bisa ditingkatkan kemampuan tempurnya, bahkan sampai setara F-16 Piper dengan penggantian radar dari APG-68 menjadi APG-83 berteknologi AESA. Usia strukturalnya pun masih bisa diperpanjang meski tentunya tak sepanjang F-16 baru. Namun, seperti disebutkan tadi, ada tersirat keengganan Amerika melepas radar berteknologi AESA ke Indonesia. Dengan perkembangan terbaru ini, sebenarnya peluang jet-jet tempur yang teknologi lepas dari kontrol ekspor senjata AS menguat, seperti misalnya Rafale dari Prancis dan Su-35 Rusia. Namun kembali lagi, aspek politiklah yang menentukan. Oke, itulah dia pembahasan tentang AS tak kabulkan permintaan pesawat F-35 Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.